Di video kali ini aku bakal bikin video kayak challenge gitu sih. Challenge makan pedas. Jadi aku kayak makan makanan serba pedas gitu. Nah, kalian penasaran kan apa aja makanannya? Ini dia. Aku letak ini aja ya sebagai hiasan. Ya, kayak gitu. Lalu ada mie gekikara ramen yang pedas itu. Nih, aku udah masak. Tadang. Dan ada Ricis. Ricis Factory. Siapa yang suka Ricis? Aku suka banget sih sama Ricis, rasanya pedas. Terus kalian tahu enggak? Ini kan aku pesennya yang level 5 loh. Gak kebayang gimana efek di perut aku kalau aku makan makanan sepedas ini. Dan ini ada ayam geprek level berapa, ayo dari 1 sampai 10, level 10 dong, jadi challenge. Ih, gak lupa ada cheese-nya. Aku takut nih, takut banget. Terus sebagai peredam pedasnya, aku minum yogurt. Mudah-mudahan beneran bisa menghilangkan pedas. Oke, Biskyu, sekarang kita langsung lanjut aja makan. Ngiler sekaligus takut gitu, Biskyu. Gila, mantul banget nih cabenya. Ih, merah banget. Aku selama ini ya pesan Ricis itu kalau nggak salah paling tinggi yang aku pesan itu level 3, level 5 belum pernah. Dan ini pertama kali aku makan yang level 5. Sebanyak ini cabenya, oh my god. Aku banget. Kita letak di sini ya, Biskyu. Letak di Indominya. Biasa kan Ricis kita makan pakai nasi, ini aku pakai Indomie aja ya. Nih, kita tuang saus cabenya. Banyak banget saus cabenya. Terus ini ada nasi juga sih, nasi. Tapi nanti kita makan sama ayam geprek maksudnya. Oke, Biskyu, sekarang kita lanjut makan. Gak sabar ya. Apalagi cobain cream cheese dari Ricis. Tanang. Makannya, Biskyu, sebelum makan seperti biasa kita doa dulu. Semoga sakit perutnya nggak parah banget ya. Soalnya kalau biasanya aku makan pedas-pedas gitu, langsung perutku itu mulus banget. Apalagi kalau sepedas ini, bayangkan, cabenya aja menggila banget. Oke, kita makan Biskyu. Makan mie-nya dulu, mie gekikara ramen. Seperti yang kalian tahu, mie gekikara ramen itu juga pedas ya, hampir sama kayak samyang. Gigitan pertama udah pedes ya? Apa karena kena saus Ricis ya? Gila. Makan saus ayamnya. Udah cuci tangan ya, Biskyu. Enak banget, asli ngiler gak kalian? Makan, Biskyu. Makan ya. Masih berpedas ayamnya. Tapi pas dari lidah pedas banget. Mampus. Udah mati. Udah naik. Bang, naik bang. Aku gak tahan.
Oh my god. Lidah aku kayak terbakar gitu loh, Bistio. Mataku udah berair. Bibirku udah merah. Kita pakai cream cheese-nya deh. Gak tahan. Baru makan satu suap loh, Bistio, bayangkan. Hidung gue udah meleran. Kalau pakai cream cheese-nya nggak gitu pedas. Kalian jangan ketawa abis itu lihat ekspresi aku makan. Beneran pedes banget. Kayak kebakar gitu di lidahku. Aduh, gak tau mau ngapain. Menangis aku. Gak kuat. Kok aku merasa kalau minum yogurt itu tambah pedas ya? Enggak. Bentar abis itu beneran gak sanggup lagi makan. Aku istirahat bentar untuk lidahku. Maaf, Biskyu, tadi aku ke bawah, aku ambil air. Hidungku sampai beneran pedes banget ya. Mungkin karena tadi kan kepedasan kan, jadi aku gini-gini kan. Terus, hidungku jadi panas gitu. Oke, Biskyu, takutnya nanti kelamaan karena aku makan ini terlalu lama. Soalnya beneran pedas, jadi aku gak sanggup lagi sekarang. Beneran gak sanggup. Kalau sanggup pun aku harus makannya lama banget. Harus sekitar 1 sendok minum air, sendok minum air. Jadi takut kelamaan bikin video. Jadi ini aku letak nanti aku makan lagi. Maaf ya Biskyu. Aku gak bisa makan langsung habis di depan kalian. Soalnya beneran pedes banget. Ini aja aku sampai makan es batu loh, biar bibir gue itu mendingan. Sekarang kita lanjut ayam gepreknya ya. Apakah ayam geprek ini sepedas ricis yang level 10? Ini kan level 10 kan. Gila. Aku makan ini sampai nangis. Gak kuat lagi. Hidungku panas banget. Mudah-mudahan aku sanggup makan ayam geprek ini.
Makan ayam geprek biskuit. Makan biskuit. Ini cabenya level 10 tapi nggak menyeluruh sih, nggak kena full gitu. Kita coba. Sama kamu makan sam, makan yang sedikit. Yang ini nggak begitu pedas, pedasnya masih bisa ditahan. Pedasan ricis sama mie goreng, mie kara itu mah pedas sekali. Mungkin karena ini nggak gitu rata ya cabenya, terus nggak nyatu gitu. Ayamnya lebih ke asin, terus pedasnya itu gak terlalu pedas, standar. Next time aku coba lagi ya, makan sampai habis makanan pedas, bisa gak sih? Next time. Terus sekarang gak sanggup dulu, nanti aku belajar sampai aku sakit ya. Nggak tahu kenapa ya, aku kurang bisa makan pedas. Dulu sebenarnya kayaknya dulu aku kuat deh makan pedas, cuma karena udah terlalu jarang makan pedas, jadi lama-lama kayak ilmu makan pedas gitu udah hilang. Iya sih, ini pedesnya masih bisa ditolong, tapi masih bikin aku meleran. Dan aku masih bisa ngomong sekarang, karena ini pedesnya gak terlalu parah. Kalau yang cheese tadi aku beneran sampai gak bisa ngomong sama sekali. Aku sampai kayak tunggu bentar gitu, sampai lidah aku, sampai mulut aku, hidung aku, semuanya udah stabil. Dan aku sampai ambil ini loh, bayangkan betapa pedesnya. Dan ini kayaknya gak bikin lega gitu loh, gak gitu bikin lega pedes kita. Kayak pecinta pedes gak biskuit? Pasti rata-rata kan pecinta pedes dong. Malu aku biskuit di depan kalian. Aku makannya sampai kepedesan, sampai meleran, sampai nangis. Malu sih. Tenang biskuit, aku belajar dulu nanti cara makan pedas. Nanti aku bakal vlog lagi, dan aku makan di depan kalian sampai habis. Enak sih? Ayam gepreknya sebenernya mie Giki Kara itu pedes banget sih, sebenernya pedes, hampir sama kayak samyang. Coba aja kalian rasain mie Giki Kara, terus kalian campur deh sama ricis, pasti kalian kayak aku juga sih kayaknya, kalau gak salah ya. Menurut aku sih kayak gitu, soalnya mungkin memang pedes banget ya kalau Indomie campur mie Giki Kara gitu, campur ricis.
pedesnya kayak gak ketolong gitu loh. Itu udah mulai gak enak, udah kayak mulai sedikit gitu sekarang. Mudah-mudahan aman-aman aja ya sampai malam. Biskuit cabenya. Oke, okay, habis itu nanti aku makan lagi ya, biar gak kelamaan toknya. Soalnya udah mau berapa menit gitu, udah mau belasan menit. Nanti kalau misalnya kalian liatin aku makan, bisa sampai 20 menit, bahkan lebih. Jadi nanti kalian bosan gitu loh, biskuit. Oke, okay, biskuit, minum dulu. Oke, okay, biskuit. Kalau misalnya kalian suka sama video aku, kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, biskuit, jangan lupa share ke teman-teman kalian juga. Support aku terus ya. Thank you, see you next video, bye-bye.